Rizky sama gue Ihsan. Yang di sini gue sebagai pembalap dari Gila Balap Enios Racing Team. Alhamdulillah di seri 3 ini kita sesuai dengan target sebelumnya kita untuk mencetak hat-trick kemenangan kita untuk di podium pertama 3 kali beruntun. Di seri ini kendala yang kita hadapin mungkin hanya dari segi persiapan, karena memang spare part yang kita butuhkan nggak ready yang ada di Indonesia, dan untungnya dari beberapa teman yang punya bengkel membantu kita untuk meminjamkan spare part-nya dari Engine Plus, dan persiapan dari Alfit juga sangat matang sehingga mobil juga dalam keadaan yang cukup sehat. Dan dari pertarungan hari ini juga di track kita nggak ada kendala yang begitu berarti seperti seri-seri sebelumnya, karena kita dapat keuntungan dari pembalap yang lain yang mungkin performa mobilnya juga belum cukup siap. Ya paling untuk seri ini sih kendalanya nggak ada yang begitu berarti ya. Di seri ke-3 ini memang ini sebagai acuan kita untuk lebih menunjukkan, karena memang ini kan sudah sampai ke pertengahan seri di 2015 ini, kita menunjukkan performa kita yang dengan sangat baik. Kita mencapai hat-trick dengan 3 kali podium berturut-turut di posisi pertama. Ini justru kita menunjukkan dan mengajak sponsor untuk lebih memperhatikan kita, dan mungkin dari sponsor-sponsor lain kita sangat mensupport. Ayo datang bareng-bareng kita di sini meraih prestasi bersama-sama. Karena jujur tim ini pun tidak akan kuat tanpa sponsor yang kuat. Makanya saya berharap kedepannya akan ada sponsor-sponsor lagi yang berdatangan untuk mensupport kita. Dan terima kasih untuk tim dari R-Speed, dari teman-teman yang udah ngebantu, dan dari gilabalap.com. Dan terima kasih juga pada yang datang hari ini untuk mensupport saya.